klikson. Oke. Okay. Lagi klikson. Lagi naik sewa atau penumpang tujuan Aceh. Bel 7794 TD. Nomor pintunya 99. Oke, ini nanti kita ikuti dari belakang, kalau kita bisa. Go, selamat sampai tujuan. Itu makanya. Oke. Okay. Kayaknya udah terbang jauh deh ini, Pak. Celo di dalam, kan? Jalan tadi lumpur becek-becek suara apa? Lumpur becek-becek itu kok gak nampak lagi dia? Pasti kencang lagi. Ya kalau gak dapat, kalau nggak dapat di sini pasti dapat di sana dia, di jalan macet. Ini kiri itu. Masih merah. Masih. Di sana yang parah. Tanjung Ringin, tempat pengaspalan tadi. Tapi ini udah enggak parah. Cuma padat, kuning aja. Ku ambil gitar. Ku panggil teman-temanku. Suka-suka. Jalannya begini. Berhenti deh. Oh, ngambil sewa dia. Ini di kiri dia, kawan-kawan, ngambil sewa dia. Oke, dia berangkat juga ternyata. Juga ada CRG minibus. CRG, apanya, pintu aja ya? Lambangnya. Kita kasihlah dia ya. Penomat kita buntutnya aja sama kita. Kiri? Iya. Langsung tancap gas dia. Kayaknya gelap ini ya.
Bukankah dia masuk ke kiri? Jasa Rahayu Gumpeong. Lebih lebar dia daripada molen itu ya? Iya. Molen itu kan di belakangnya dia macam kecil. Ini yang tadi. Bisa nenek turun gitu ya? Suara itu? Jatuh si celo nanti. Miring gitu. Ini sudah di lampu merah setamat SR2 karoseri Laksana. Mantap kali klikson. Oke. Kali klikson. Ya, macet apa cuman gitu ini? Pai Maham mau datang lagi busnya. Kenapa? Tiga lagi. Terbelangi. Peti pelangi. Iya, peti pelangi. Iya. Udah mau jalan ke Medan ini pun. Dari mana? Dari karoseri Malang lah. Pembuatan bodi. Sekali pijak ke sini langsung terbang. Tungguin om, tungguin. Berarti ini ya, di dalam kamar lagi tak kece. Ini banyak orang berteduh. Di mana? Di kiri. Kenapa? Gara-gara macet itu? Nah, masih orang yang macet gitu. Iya. Bila pengemudi kami membahayakan, mohon laporkan mata.
guys. Gantung dia. Enggak terasa di atas ini kan? Iya. Lembut katanya. Ya ampun. Terpotong gak ini ya? Kereta itu aja nggak terpotongnya, udah kecil dia. Wow. Ampun. Potong juga ya kan? Sen kanan dia. Merupakan pariwisata. Potong lagi. Tapi larang barat laut di jalan. Enggak jadi. Mantang ada celah. Gas terus. Padahal panjang deh, enggak takut deh motongnya. Gas terus. Ada kereta kawan di depan. Oke. Ha ho. Bah, enggak terpotong ini, bah. Macet sebelah kanan. Aneh-aneh angkut apa enggak bisa ya? Cepat dan lima.
sampai di sana jam 7 ke kos lah memang. Cuma takutnya enggak terkejar pula sampai jam 2 di sana, tutuplah. Tambah lagi satu hari. Enggak bisa enggak masuk satu hari. Ya bisa enggak, pokoknya enggak datang gitulah. Tapi nambah harinya gitu. Iya, nambah harinya. Udah kos 2 minggu pula dikasih. Kan enggak pernah. Enggak pernah memang. Ada di belakang ya mobil. Potong terus sih. Gila. Tapi lubang kayak gini pun mana terasa orang. Terjepit dia. Iya. Berhenti memang. Kalau berhenti ke kiri dia. Hilang jejak. Hilang jejaknya. Oke, mantap. Kalau siang kayak gitu mantap kali memang. Kameranya aja kurang nih. Dia ngekor dia. Tak sama kayak abang dia. Jadi YouTuber apa dia? Apa udah siap ini ditempel? Kenapa? Kok agak mulus. Udah jauh kali lu dia? Di sana nya itu yang ditempel itu. Di pasar 3 tadi tuh. 3 apa ya? Dekat bambu-bambu tadi kan gitu. Mana lebih banyak udah. Sampai tanya pura. Tapi mudah-mudahan lah gak macet lagi. Itu sih. Apa ini mobil tadi? Iya, enggak bisa. Udahlah kawan, enggak jadi kita ikuti, enggak dapat lagi. Udahlah segini aja lah dulu videonya. Udah kalah 4 tekongan awak.